Halo guys, balik lagi bareng gua. Jadi di video kali ini seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan membahas tentang patch note. Namun sebelum itu ada informasi bahwa maintenance untuk patch note ini akan diumumkan 30 menit sebelum maintenance-nya. Jadi pastikan kalian cek bagian sistem ini. Nanti akan ada muncul pemberitahuan 30 menit sebelum MT. Nah, itulah saatnya kalian harus keluar dari gamenya atau langsung BSM aja, karena patch note ini atau maintenance ini mungkin akan lumayan lama karena banyak perubahan. Nah, perubahan apa aja itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oh ya, tambahan, jika kalian masih pengen main sampai MT, jangan download updatean yang ada di Play Store atau di App Store kalian, karena itu akan membuat kalian gak bisa login ke gamenya. Oke, langsung aja kita ke patch note-nya. Nah, yang pertama adanya Hadum Boss Rush. Hal ini udah dimention kemarin oleh Joel di video sebelumnya. Terus gimana cara masuknya? Yang pertama, kalian harus nyelesain story Hadum. Ini story Hadum untuk membuka Hadum Boss Rush-nya. Kalian tinggal selesaiin 3 ini gampang. Nanti rewardnya kalian bisa lihat. Terus selanjutnya apa? Kalian butuh yang namanya cincin ini, lupa gue namanya. Ntar kalian lihat sendiri namanya apa. Intinya yang ungu ini tadi, kalian bisa lihat yang ini. Kalian butuh itu dan 100 boss stamp untuk menukarkan satu tiket masuk ke boss rush-nya. Nah, terus kalian juga butuh menyelesaikan boss rush alien level 99 untuk setiap boss. Maksudnya gini, misal kalian mau masuk Red Nose nih. Jadi boss rush Red Nose alien kalian tuh harus 99. Kalau kalian pengen masuk Hadum boss rush di back, boss rush alien kalian harus level 99, begitu untuk setiap bossnya. Jadi kalian gak akan bisa masukin boss yang ini kalau boss rush aliennya belum level 99. Oke, dari sini udah clear ya. Ntar kita buat videonya yang lebih jelas. Kalau udah maintenance selesai, kita bisa langsung buat videonya khusus ini. Lanjut. Nah, ini untuk hadiahnya ada Eternal Helmet, ya tanda kutip rate-nya 000 entah berapa persen, intinya kecil banget. Terus ada Gear Pink, ada Clip, dan lain-lain. Kalian bisa masuk satu kali, dan kalau ada Combat Plus bisa plus 5 kali. Kalau difficulty-nya bertambah, ini kalian bisa naik. Jadi misal sekarang cuma bisa masuk satu, mungkin nanti difficulty 20 kalian udah bisa 2 plus 5, jadi masuk 7 kayak gitu. Oke, itu untuk ininya, rewardnya. Lanjut patch note selanjutnya. Nah, ini ada daily mission. Daily mission ini memungkinkan kita untuk mendapatkan tiket Patrigio lagi sebanyak 50. Dan hadiah setiap misinya itu lumayan menurut gua, apalagi kita dapat yang gelang ini. Terus hadiah pertama 2000 boss stamp yang memungkinkan kalian untuk masuk langsung ke Hadum Boss Rush jika kalian udah nyampe. Jadi nggak perlu, oh boss stamp gue udah habis nih, ini ada dikasih langsung. Dan yang disayangkan adalah ini nih, 20 kali misi kita cuma dapat 60 vial. Ya, ya udahlah ya, terima-terima aja. Oke, next. Nah, untuk Black Sun, ini berubah waktunya, yaitu Minggu dan Rabu. Dan setiap Minggu Rabu itu, satu hari itu muncul 2 kali. Jadi jam 18.00 sampai 19.00 dan 21.00 sampai 22.00. Terus gimana poinnya? Poinnya itu akan diakumulasikan di akhir kalau udah reset. Jadi misal udah reset, poin kalian tuh diakumulasikan dari dua waktu tersebut. Nah, kalau misal kita masuk yang pertama, yang 18.00 dan 19.00 ini kita masuk di sini, terus dapat poin anggaplah 50.000. Nah, terus untuk masuk ke fase kedua, ke sesi kedua, itu skor kita akan reset, jadi kita mulai lagi dari 5000 poin. Jadi nggak misal kita udah masuk yang pertama dapat 50.000, terus kita sesi kedua masuk lagi langsung 50.000, nggak, kita mulai lagi dari 5000. Nah, entar pas reset itu akan diakumulasikan, diberikan, gue nggak tahu tadi dia tuh diakumulasikan. Jadi misal 50.000 tambah 50.000 atau 50.000 tambah 50.000 terus dibagi dua. Nah, itu gue nggak tahu ya, jadi kita lihat aja nanti hasilnya gimana, kita coba. Terus lanjut. Nah, ini ada hadiah Grail of Gloom-nya dikali 3. Jadi misal kalian poinnya 10.000, nah dapat Grail of Gloom-nya nggak pula 3, terus dikali 3 jadi 9, kayak gitu doang sih. Itu doang. Oke,
Lanjut. Nah, ini ada event baru. Jadi, event ini kalian butuh 4 stem yang berbeda. Cara dapatnya gimana? Ntar ada eventnya, kalian selesaiin aja misinya, dapat hadiahnya ini. Terus kalau udah dapat satu-satu-satu, kalian bisa tukarkan dan hadiahnya adalah ini. Kalian dapat Dimensional Fragment 1, Mystical Accessory Selection 1, Accessory Chest Random 2, dan Barbecue Rose ini buff, buff biasa kayak sup. Oke, lanjut. Nah, ini ada Amazon Prime Part 2, kalian bisa lihat hadiahnya baru-baru. Mungkin ntar listnya gue tampilin di sini karena list yang beredar ya, gue nggak tahu benar isinya kayak gitu karena di sini nggak diliatin. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah Clash Balance, di mana dimention bahwa hampir semua kelas mendapatkan perubahan. Jadi ini akan menjadi perubahan yang sangat panjang atau sangat banyak. Semua kelas kena. Nah, untuk yang bilang Titan reward enggak, ya nanti kita baca patch note-nya karena untuk di webnya sendiri itu belum update. Nanti di patch note-nya kita bahas panjang lebar. Oke, mungkin itu aja kayaknya. Ya udah habis nih. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye bye.